الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علم شهد عليه أمين. وجزاء لمقرضٍ، dan boleh bagi orang yang memberikan pinjaman, memberikan utang, istirdadun, boleh menuntut pengembalian. Dia boleh nuntut kembali. Enggak jadi dah sini. Habisan. Begitu banget sih. Begitu banget. Ya. Yang minjemin boleh narik lagi. Haisu bakia bimilkil muktaridi. Sekira kekel ia barang yang dipinjam. Ya, dengan milik orang yang minjem. Maksudnya ada di tangan orang yang minjem. Ini kan berapinya kalau udah habis. Duitnya udah habis. Wa in zala an milkihi, sekalipun hilang ia daripada kepemilikannya. Suma ada. Kemudian kembali lagi ia. Menjadi miliknya alal auja, atas kaul yang lebih kuat. Jadi kalau masih ada gitu ya, boleh. Apalagi masih baru, enggak jadi dah. Bihilabi ma lau ta'ala ko biya akun lazimun karoknin wa kitabatin. Lain halnya sesuatu kalau berkaitan dengannya oleh hak yang wajib, yang lazim. Seperti gadai. Ya. Ini tergadaikan umpama ya, dia pinjam kemudian ya, gadain. Oh, kita batin dan kita bahkan budak. Fala yarji'u fihi inaisin, maka tidak bisa menarik kembali ya padanya ketika itu. Soalnya ada berkaitan dengan yang lain digadain. Naam ya law ajarahu raja'abi. Ya. Jikalau ia meminjamkan, menyewakan. Ya. Jikalau ia peminjam nih. Jikalau ia orang yang minjemin menyewakan. Disewain nama dia. Mama motornya disewain, roja'afi, boleh ia menarik kembali. Ini dipinjam bukan buat disewa, ente sewain. Nggak jadi dah, tarik lagi, boleh. Wa yajibu alal muqtaridi radul misni fil misni, dan wajib atas orang yang minjem oleh mengembalikan yang semisal pada barang yang ada misalnya, artinya barang misil. Ya. Diminjam dulu umpama ya, yang kayak begini, ya kembalin kayak begitu. Kalau hilang ganti yang kayak begitu, sama. Diminjam motor apa? Motor Vario, ya, ganti kayak begitu, motor Vario. Atau apa aja uang, ya. Wahwa nakdu wal hububu walau naqdan abtalahu sultan, dan dia itu adalah emas perak ya, naqd dan biji-bijian, dan ya walaupun ya, emas peraknya, uang emas peraknya umpama telah dibatalkan oleh raja, oleh pemerintah, ditarik kembali sekalipun.
li'annahu aqrabu ilaihi ila haqqihi, karena bahwasanya dia ya lebih dekat kepada haknya. Ya, yang punya minta ya kembaliin, dia lebih berhak. Waradul misni suratan fil mutaqawwami, ya. Fil mutaqawwami wa huwa hayawanu wa siyabu wa jawairu. Dan mengembalikan yang semisal, yang semisal, barang misil pada rupanya itu pada yang dihargakan, pada sesuatu yang berharga, yang bisa dihargakan. Contoh, dan dia itu wahwal hayawan, hewan, kambing, kebo, mama, wasiabu, nah, pakaian, pakaian apa dia beli, dia pinjamin, pulangin kayak begitu. Wal jawairu, ya mutiara. Wala yajibu qabulu radi'i anil jayyidi, dan tidak wajib menerima, ya, tidak wajib menerima yang jelek daripada yang bagus. Minjemnya bagus, dipulangin jelek, itu enggak wajib terima. Nah, ganti, bukan begini, jelek, jelek begini. Nah, gitu. Nanti apain baru punya aneh. Minjemin motor masih bagus, pulangin udah amburadul dikejar. Pasti kita enggak ikhlas, enggak mau kita. Ya enggak wajib. Ganti kan? Nah, kita kalau pinjam baik, bagus, cakep, pulangin cakep, bagus, baik, namanya bertanggung jawab. Minjam bensin penuh motor, pulangin bensin penuh. Minjam bensin penuh, pulangin habis. Kecewa enggak tuh yang dipinjam, yang menjamin? Kecewa, besok gua enggak pinjamin lagi. Wala qabul misni fi ghairi mahallil iqradi in kana lahu faradun sahihun, dan tidak wajib juga menerima yang semisal, barang yang semisal, ya. Dia pinjam umpama hilang atau gimana diganti yang semisalnya, atau jelek atau gimana diganti yang semisalnya. Ya. Tapi fi ghairi mahallil iqradi, pada bukan tempat meminjam. Enggak wajib nerima. In kana la ghoradun sahihun, jika ada baginya maksudnya, tujuan yang sahih. Enggak wajib, ya. Pada bukan tempat meminjam. Tempat meminjam kan. Ka'an kana linaklihi muknatun, seperti bahwa ada bagi memindahkannya itu ada ongkos, ya, ada ongkos. Saya nggak punya ongkos, maaf ya. Saya nggak bisa, jangan di situ dah, kejauhan, ongkosnya mahal, bawa gitu. Saya nggak punya motor, nyewa dulu. Walam yatahammalha muqtaridu, dan orang yang minjam nggak mau nanggung, iya, nggak mau nanggung. Jangan mau nanggung, aturan tanggung baru boleh. Ini saya ganti, tapi di sini ya, ente kemari ya, ente kamu kemari ya, ini saya ganti. Kata yang minjamin, ya saya jauh banget nih, ongkosnya mahal. Ya saya nggak bisa, kata yang minjam. Kata yang minjamin, maaf dah saya kagak bisa, duitnya saya lagi nggak ada nih. Ya. Boleh dia ngomong kayak begitu, karena yang minjem kagak nanggung. Nah, kecuali yang minjem nanggung, nanti saya ongkosin dah. Nah, kita kalau minjem biar hidup, udah ditolongin kagak mau bantuin, udah ditolongin harusnya kita nolongin. Ya, jadi kita itu yang hidup begitu. Kalau kita ditolongin orang, hendaknya kita juga nolongin orang. Jangan kita udah ditolongin maneng bae, ya.
Begitu udah ditolongin, tolongin lagi. Aukanal mautiu makhufan, atau ada tempat itu ditakutkan, ditakuti. Jadi tempatnya ngeri, ya, takut. Banyak begal umpama ini. Wala yalzamul muqtaridu ad-daf'u fi ghairi mahal ikrad illa idza lam yakun li amrihi mu'natun. Wala yalzamu, tidak lazim, tidak wajib al-muqtaridu, oleh orang yang minjem ad-daf'u, ya. Wala yalzal muqtaridu ad-daf'u, biasa kalau yalzamu maafunya duluan, fa'ilnya belakangan. Kebiasaan yalzamu, lazima, lazima, yalzamu biasanya, ya, fa'ilnya belakangan, maf'ulnya duluan. Jadi wala yalzamul muqtarida daf'u, dan tidak wajib akan orang yang minjam ad-daf'u, oleh menyerahkan fi ghairi mahali iqrani, pada selain, pada bukannya tempat minjamin, ya, pada bukan tempat minjamin, tidak wajib. Inilah kecuali idza lam yakun li hamli mu'natun, kecuali apabila tidak ada bagi membawanya, enggak ada ongkos, kecuali enggak ada ongkos. Aulahu mu'natun, atau ada ongkos. Watahammala al-muqridu, dan orang yang minjamin menanggung akan ongkos itu. Ya boleh dah kalau begitu. Ini mah baik banget, udah minjemin, udah ongkosin. Baik banget ini mah. Memang kebanyakan begitu, yang hidup yang mana? Yang minjemin. Kita harus terima kasih tuh sama yang minjemin. Dia minjemin sukarela. Coba kalau umpama kita minjem di bank. Oh. Apalagi banknya konvensional. Masya Allah. Disiksa kita. Banknya konvensional. Disiksa kita. Ya. Disiksa kita. Bunganya besar. Jangan ditarik aja adiknya. Iya, bunganya besar. Nah, kita terima kasih sama yang minjamin kita, enggak pakai bunga, lama betul gantinya. Terima kasih kita. Wajib terima kasih. Apaan kek, dalam bentuk apa aja. Ada lebih, bagi lebih. Kita punya lebih duit, bagi. Tangga punya duit lebih, punya buah-buahan, bagi. Pandailah kita orang yang terima kasih. Orang yang pandai terima kasih bakalan sukses. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Pandai terima kasih. Kebanyakan orang yang minjem kurang pandai terima kasih. Kebanyakan begitu. Yang parahannya lagi, udah minjem kagak dipulangin. Parah juga lagi, ya. Ya, udah minjem bukan rasa malu, kalau ditegur malah marah. Nah, ini sangat buruk sekali. Jadi jangan seperti itu. Lakin lahu mutalabatuhu fi ghairi mahal iqradi bikimatihi bi mahal iqradi waqtal mutalabati fi'a linaklihi mu'natan mu'natun walam yatahammal al-muqridu lijawazin iktiyadi anhu.
Lakin akan tapi lahu boleh baginya bagi peminjam mutalabatu menuntutnya. Menuntut pemberi pinjam fi ghairi mahal iqradi pada bukan tempat minjamin. Boleh saya mau pulangin tapi enggak di sini ya. Boleh enggak? Bi kimati dengan harganya. Bi mahal iqradi dengan tempat di tempat meminjamkan. Waktal mutalamati pada waktu menuntutnya. Fima pada sesuatu linakli pada sesuatu yang bagi memindahkannya itu muknatun ada ongkos. Walam yatahammal hal mukridu dan orang yang minjamin enggak menanggungnya, enggak menanggung. Lijawazin i'tiyadi anhu karena boleh meminta ganti rugi daripadanya. Ya. Jadi boleh seorang seorang peminjam minta bayarnya di bukan tempat meminjam. Boleh dia minta kayak begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa jazaa' lil muqridin.